Hai guys, ya, jadi hari ini tuh saya jalan-jalan di sawah nih guys ya. Saya bareng adik Abid, ada Raska, si kecil super aktif ya. Jadi hari ini tuh saya jalan-jalan sih, biasanya di hari-hari di sawah, cuman karena tadi saya kebetulan lagi gak ada kerjaan jadi saya ikut ya. Dan hari ini kami jalan-jalan ngelilingi persawahan ya. Jadi kami ada paman-paman tuh ya, yang sudah panen gitu, sudah panen ya guys ya. Itu deh ya. Nanti kita tengok gimana orang paman-paman itu mengarit ya. Pengaritan adalah tahap pertama sebelum padi dirontok, teman-teman. Jadi seperti inilah cara pengaritannya. Batang padi kita arit menggunakan arit, kemudian kita kumpulkan di tangan kita. Jika sudah banyak, kemudian barulah kita kumpulkan lagi di galangan. Seperti ini, teman-teman. Nah, yuk teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua melihat paman-paman dan bibi yang sedang mengangkat padi ya. Jadi mereka akan mengumpulkan padi-padi yang sudah diarit dan akan dirontok besok. Oke, yuk ikutin. Jadi ini sekarang saya sedang menggendong adik Abid ya, adik Ataraska. Ya, kami jalan-jalan sambil menggendong ya. Cepet. Ye, tekan kita, Dek. Nah, teman-teman, ini dia para paman-paman dan bibi yang sedang mengangkat padi-padi ya. Ternyata begini caranya. Dulu zaman saya nggak ada loh guys seperti ini gitu ya. Kompak banget mereka. Nih. Aja. Aduh. Poso nggak payah nganunan ayo ya. Iya lu poso. Ayo dek bim balik lewat dek. Ah balik lewat. Dek nyangkut dek nyangkut dek. Ini dia seperti tadi. Iya man, gendek. Jadi ini saya pakai kamera belakang guys, karena biar lebih nampak jelas saat pengangkat padinya. Nah, jadi beginilah caranya teman-teman. Semua anggukan padi-padi ini akan dikumpulkan dulu semuanya. Tuh ya. Caranya dek. Guyu. Guyu. Apa guyu guyu? Tenang aku maku maku. Iya. Lirik lirik. Gaya. Kok guyu deh? Kenapa guyu? Jelek betul aku guyu. Tapi aku lewat lagi. Biar aku sudah tenang ini. Ikut. Yuk kita
ikutin ke tempat pengumpulan padinya ya guys. Nih paman ini lagi membawa ke tempat pengumpulan padi. Hehehe, capek deh. Iya. Cina aja deh, panas deh. Wah, ternyata udah segini, teman-teman. Udah terkumpul banyak rupanya padi-padinya. Tuh ya. Segini. Panas banget, guys, cuacanya. Tapi paman-paman bibi itu tetap semangat, guys, ya. Ini saya sama adik Abid sedang berteduh di bawah pohon. Ini paman. Panen raya, guys. Apa ini perontoknya, man? Rencana besok pagi. Besok pagi, guys. Wah, besok pagi, guys. Tapi ngerang-ngerik. Oke, guys. Jadi itulah tadi cara pengumpulan padi-padi yang sudah diarit ya. Nah, untuk perontakannya kita saksikan lagi besok pagi. Besok pagi kita kesini lagi untuk melihat bagaimana cara merontok padi. Oke teman-teman, biarkan dulu paman-paman ini menyiapkan pekerjaannya mengangkut padi. Dan sekarang video ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa tonton part 2-nya merontok padi. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all